Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amni Solehah, Bintang Mat Safuddin, Guru Rawai TV, SKC Perawai, Marang Terengganu. Pada hari ini, Majlis Pelancaran Inovasi Permainan Asas Talian akan diadakan di PSS Lestari SKSR. Jom kita saksikan. Mengangkat senjata di dalam suara, mendadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Ini adalah merupakan titik tolak kata orang menyebut cabaran bagi untuk sama-sama warga SKC Perawai ni dengan tim yang ada Encik Syahrul dan sebagainya tidak asing pada kita yang berusia Tuan Guru Besar Tuan Guru BBD Marang yang saya rasa Marang sentiasa ada kehebatan calon-calon agar inovasi ini memberi impak yang besar kepada sekolah serta mengharapkan agar inovasi ini dapat dinilai impaknya terhadap perkembangan murid serta melihat aspek-aspek yang boleh digabung jalin bersama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan inovasi fasih Dewi 1.0 SK Simpang Rawai 2022. Okey, pada pendapat saya PSS digital ni yang pertama sekali murid-murid dan juga guru perlu apa ni dapat pendedahan lah, maknanya tahu secara asas apakah konsep perusahaan digital itu sendiri dan seterusnya boleh ambil info lah, maknanya apa yang boleh kita tambah baik dalam PSS tu. Dan yang pertama sekali projek yang paling basic yang boleh buat, maknanya kita boleh buat pendigitalan bahan-bahan arkib lah, ataupun bahan-bahan lama yang kita rasa mungkin kita nak keluarkan daripada pusat sumber ni. Kita boleh buat selection dan kita boleh scan boleh scan, masukkan dalam PC and then kita boleh jadikan dia sebagai bahan digital lah. Itu boleh salah satu menjadi satu pendekatan kita nak mewujudkan PSS digital. Itu permulaan lah yang boleh dilakukan. Terima kasih Mas. Sabar. Itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terkini, semasa dan berinformasi. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.